Kamu yang di mana? Kamu yang di mana? Kamu yang kamu yang di sana tadi. Itu perlu ditanya penting lah. Udah nampak sana. Ini mbaknya yang tahu. Ini kunci ya. Biasanya yang bikin pemilik rumahnya susah tidur ya. Gimana? Yang kamu ganggu gimana mbaknya ini? Ini. Ini. Ya. Ini bikin mulut kamu dah. Itu. Kamu juga yang sering yang ngintip-ngintip di kamu. Cantik. Aku mau. Ketawa aku. Kamu dari mana sih sebenarnya asalnya? Dari mana? Dari mana? Dari sampai laut. Kok bisa sampai sini itu kenapa? Kok bisa sampai sini gitu? Jalan-jalan. Jalan-jalan? Jalan-jalan kok nomor rumahnya orang? Ngawur kamu ini. Jalan-jalan apa di jalan? Iya. Sepapa. Iya. Biasanya kamu jalan-jalan di sana juga? Iya, aku sendiri. Kamu sendirian, aku pengen nemenin mbaknya. Mbaknya, aku nakutin juga. Aku nemenin ini loh. Aku gak nakutin, tapi dia yang takut sama aku. Ya, gelisah terusin. Iya, ikut. Sering gelisah. Gimana? Ini kalau ngetip saya. Di Gresik. Sudah Gresik, Pak. Gresik yang terakhir. Iya. Insyaallah. Yang terakhir. Ke kali insyaallah. Nih, kalian jaringan mana jaringan ta? Nggih. Ra. Mbah sini, Mbah. Mbah. Mbah Santo. Oke. Sudah sakit buka. Ya bu saya. Sakit no. Ya ini kan. Kameramen. Nanti sudah. Biayanya mau siap ya. Garam.
ditanya sini. Mediatorkan dulu sebentar. Kawin ya. Tidak pakai. Assalamualaikum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mau ke mana kamu? Mau ke mana? Mau ke mana? Mau ke mana? Ini mau sesuatu. Menunjukkan sesuatu. Assalamualaikum. Mau ke ladak men. Sekarang kok gini? Kamu yang ada di mana? Kamu yang di mana? Duduk. Kamu yang di mana? Duduk. Kamu ya di mana? Kalau tahu siapa ya? Kamu yang ada di sana tadi. Ini perwujudannya kuntilanak, Pak. Hmm. Jadi kadang nampak-nampak. Kadang nampak sana. Ini kan mbaknya yang kasih tahu. Ini kuntilanak. Ini kunti ya. Biasanya yang bikin pemilik rumahnya susah tidur ya. Iya. Gimana? Yang kamu ganggu gimana? Mbaknya ini. Ini. Iya. Jadi bikin meluk kamu toh. Itu. Apa? Kamu juga yang sering yang ngintip-ngintip di kamu. Cantik ah. Kau mau. Kau aku. Kamu dari mana sih sebenarnya asalnya? Dari mana? Dari mana? Laut. Dari sampai laut. Kok bisa sampai sini tuh kenapa? Kok bisa sampai sini gitu? Jalan-jalan. Jalan-jalan? Jalan-jalan kok nomor rumahnya orang ngawur kamu nih. Jalan-jalan apa dijalankan? Mau nemenin dia. Mau nemenin mbaknya. Ini mau mbaknya ini. Apa-apa. Iya. Biasanya kamu jalan-jalan di sana juga? Iya, aku sepi sendiri. Sepi sendirian, kepengen nemenin mbaknya. Mbaknya ini nakutin juga. Teman ini lo. Aku enggak nakutin, tapi dia yang takut sama aku. Ya, gelisah terus ini. Ya ikut. Saya sering gelisah. Sering gelisah. Ya ini kalau ngintip saya. Dicurati lawan. Di atas. Itu. Ini sudah tidur.
bisa. Ini bukan jalan yang mulia, jalan. Bukan. Bukan. Dia nggak akan tentang tahu kalau nggak dikelilingin pesan kita. Ngobrol bentar, Pak, ya. Enggak apa-apa, madep sana enggak apa-apa. Terlalu malu. Enggak apa-apa. Ini Mbaknya setiap harinya susah tidur. Iya. Gelisah terus. Iya. Ini saat digodain sama kuntilanak ini sebenarnya. Tapi Mbak tanya enggak terasa. Ya. Tapi kadang merinding, saya tahu kadang merinding. Iya. Pokoknya susahnya itu sering enggak bisa tidur itu. Iya. Yang paling bisa. Yang itu. Sama dada kadang berdebar. Iya, kadang berdebar. Iya. Diintipin terus sama kuntilanak. Sudah lama itu, Pak. Yang merasakan seperti itu, hal-hal seperti itu. Dulunya itu enggak tahu, cuma ya pernah sakit gitu sih selama 2 bulanan lebih. Oh, itu sekitar lebih. Cuma kayak ke bawah sampai sekarang gitu loh kayak ini. Memang sebenarnya ada suatu hal yang janggal. Yeah. Tadi kan juga ditemukan di sini namanya bukhul. Bukhul itu beratnya ya ini bukhul ini sebenarnya bukhul ini kayak raja tapi asma-asmanya atau lafal-lafalnya mungkin terbalik semuanya. Dibuatkan untuk bukhul menyakitin seorang, mengganggu keluarga gitu. Jadi sudah ada dua yang ditemukan tadi. Jadi intinya itu untuk iya iya, jadi mungkin bisa keluarganya bisa kadang juga sering kurang cekcok. Sering cekcok pasti itu karena setiap rumah itu kalau ada bukulnya, kalau enggak, kalau bukulnya satu untuk tujuannya adalah menyakitin, kemudian ada keluarganya bertengkar terus akhirnya menjadikan sebuah perpisahan ya. Itu pada seperti itu rata-rata emosi. Iya betul gitu. Jadi makanya setelah ini harus dikuatkan batiniahnya nanti dengan amal-amal tersebut, nanti kita tunjukkan nanti batinnya dikuatkan biar enggak sampai terganggu lagi ya. Jadi Mbaknya nantinya sering bisa iya, gak bisa tidur itu yang lebih intinya itu gitu. Jadi, ya sepuluh intinya kita doa terus pada Allah, mudah-mudahan dengan adanya kita silaturahim di sini nanti ada keberkahan. Ya penting kita berdoa terus nanti ada amal-amal tertentu yang harus dilakukan untuk apa batiniahnya biar dia tidak bisa terus. Ya bapaknya Pak Haji insyaallah nggih ini Pak ana mau tesan dulu ya monggo pas ini sini. Alhamdulillah jadi dulur-dulur sekalian ini tadi kita ya ada dua ya, yang satu adalah bukul, yang satu berbentuk keris. Ini perwujudan dari tadi kuntilanak di sini ya. Ada sebuah kuntilanak yang mana setiap harinya itu selalu mengganggu keluarga sini. Jadi mengganggu terutama kepada ibunya atau mbaknya. Yang mana mbaknya selalu gelisah, tidak bisa tidur, cemas, berdebar terus, bahkan kadang merinding. Jadi memang seperti itu pekerjaan-pekerjaan makhluk gaib yang tidak semestinya bertempat di sini. Karena itu dulunya tempatnya bukan di sini, itu tempatnya di laut katanya. Di samping laut sana itu banyak pohon-pohon laut itu ya, akhirnya kemudian dia datang ke sini memang sengaja. Sebenarnya kayaknya ada yang menempatkan Allah alam, semuanya itu kita kembalikan kepada Allah semuanya toh. Jadi dulu-dulu sekalian dimanapun berada kita harus tetap kuatkan batiniah kita harus menguatkan batiniah kita supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan, dan selalu berdoa kepada Allah dan selalu menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada. Jadi kalau kita sebagai umat manusia, sebagai umat manusia yang agama Islam, ya jalankan syariat Islam. Kalau agama lain yang jalankan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang penting kita harus selalu berdoa kepada Allah dan berdoa kepada Tuhan manakala agama selain Islam. Jadi teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat pada bagi kita semuanya. Ya, itu saja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.